Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Oke, kesempatan kali ini saya sedang berada di daerah industri, tepatnya ya, di daerah masih Gunung Sari, industri. Di sebelah saya ini udah ada suhu muda yang ganteng dan keren nih ya. Namanya Suhu Lim. Lim Parangmune ya, Su? Ya, itu nama dari guru saya di Thailand, gelar saya ya, Resi Parangmune. Oh, jadi Suhu Lim ini sebenarnya juga seorang Lersi ya, Suhu? Lersi. Lersi itu sebenarnya kalau boleh tahu apa sih? Kalau Suhu dalam Buddha ini, kan ya, kita tahu biksu kan, biku, sangha. Kalau dalam Hindu itu ada namanya Resi atau Brahmana. Oh, Brahmana. Jadi itu adalah seperti, kita sebut pendeta lah. Supaya mudahnya, jadi pertapa atau pendeta yang mengajarkan ajaran spiritual, ajaran kebaikan kepada umat-umat. Oh, jadi Resi itu ya lebih dari agama Hindu ya? Iya, lebih dari Hindu. Nah, sekarang gini, Suhu, saya mau tanya. Jadi kalau orang datang sini manggilnya Suhu apa Resi? Saya lebih suka dipanggil Suhu. Oh, dipanggil Suhu ya? Soalnya gini, kalau dipanggil Resi kayaknya kaku banget kan orang Indonesia ya? Kan nggak biasa gitu. Udahlah Suhu aja biar gampang gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau Lersi itu sebenarnya belajar ya, Suhu? Jadi kayak sekolah juga. Ada sekolahnya? Iya, jadi kayak kita tuh ketemu gurunya, ada perkumpulannya ya, paguyubannya gitu. Di Thailand cukup besar, itu ada ketuanya, dia yang memilih. Mana yang berhak jadi Lersi, mana yang enggak. Oh, jadi itu seperti dinilai dan lulus atau tidak? Gitu? Iya, betul. Dan itu ada hubungannya dengan ikatan kehidupan dari masa lalu, masa lampau. Oke, ini buat teman-teman yang non-Buddhis atau Hindu ya sebenarnya, tapi ini hanya sekedar tambahan aja ya. Jadi kalau di Buddha itu atau Hindu itu ada istilah reinkarnasi atau kelahiran kembali, kalau di Buddha ya rebirth ya. Benar, jadi kita percaya itu adanya reinkarnasi, lahir kembali. Jadi dalam kehidupan ini ada ikatannya dalam kehidupan yang lampau juga. Gitu, jadi akibat ya. Jadi apa yang kita bisa lahir di sini kalau dalam agama Buddha itu ya karena perbuatan kita yang lampau ya, Suhu ya. Karma baik. Kita bisa terlahir sebagai manusia yang utuh, sehat jasmani dan rohani. Oke, Suhu. Kalau boleh tahu nih ya, Suhu umur berapa ya, Suhu? 26. Teman-teman lihat ya, masih 26 tahun udah masih muda kayak gini tapi udah jadi Suhu. Nah, Suhu, boleh gak cerita sedikit aja tentang kehidupan Suhu? Gimana ceritanya bisa jadi dari Suhu awal. Ya? Boleh. Jadi saya dulu tuh pas masih kecil normal-normal aja. Pas masuk tahun 2006 mulai tumbuh tuh keanehan saya. Keanehannya tuh gini loh, di saat usia yang muda tiba-tiba demen yang klenik-klenik. Demen batu akik, demen kristal yang aneh-aneh. Dan kebetulan memang saya kan dari Kalimantan Barat. Keluarga saya juga ada seorang pawang ya, atau penyembuh lah kita sebut. Jadi saya juga tertarik, saya mempelajari lah ilmu-ilmu untuk penyembuhan dari black magic. Ilmu spiritual, saya suka ikut beliau bertapa, guru saya ini, di Bukit Hitam atau kita sebut Busan, Kalimantan Barat. Bukit Hitam ya? Iya. Jadi itu seorang apa ya, paranormal atau apa? Kita sebutnya pawang sih ya, pawang penyembuh. Atau belian ya, kalau orang sana sebutnya ada yang sebut gitu juga. Suhu lah, kita sebut gampangnya lah gitu. Oke, nah sekarang gini Suhu, ini saya punya pertanyaan sedikit nih. Banyak di luar sana yang berpikir ya, kalau orang yang menjadi suhu atau praktisi, kita ngomong spiritual, iya, banyak yang menganggap ini apa ya dibilangnya, hidupnya ntar ya susah, miskin, susah, nggak bisa jadi orang kaya. Iya, apa iya. Bener dari pandangan Suhu seperti itu? Kalau menurut saya gini, dalam tradisi atau budaya ini kan cerita turun temurun, iya, katanya dan katanya. Kalau dalam ajaran saya yang saya anut itu kan ajaran Buddhis juga ya, jadi ehipasiko, datang lihat dan buktikan. Dan setelah saya datang, lihat dan buktikan sendiri, itu cuma hoak kalau menurut saya. Jadi hoak sih ya? Kita yang penting sebagai manusia punya akal dan pikiran, punya tekad. Kita harus yakin, yang di atas pasti memberikan jalan terbaik, selalu berusaha akan mencapai hasil yang memuaskan. Jadi itu kalau bisa dibilang seperti semacam mindset ya, Suhu ya? Iya, jadi mindset dan tertanam secara turun-temurun jadi sugesti. Ya, benar-benar sugesti. Kalau orang udah kena spiritual nih kayak Suhu dari kecil nih. Ya udah, mindset-nya langsung aduh. Lemes kan, udah deh enggak bisa berduit lah istilahnya, enggak bisa cari uang, enggak bisa cari nafkah yang mantep lah. Tapi ternyata setelah saya lalui enggak juga.
Ya oke, okay. Yang ini saya juga setuju ya teman-teman ya, karena banyak dari biasanya yang di atas-atas kita ya bilang, katanya, jangan lu, jangan jadi gitu-gituan, loktung apa segala macam. Termasuk keluarga saya begitu, yeah. Jadi dulu saya juga seorang tatung ya, jadi keluarga saya saat itu juga gak setuju sebenarnya. Bahkan sampai pada kecewa, nangis-nangis bahwa tuh, ya kok keponakan saya kok jadi begini gitu. Saya bilang, saya yakin kepada yang di atas, tenang aja, karena pada saat itu kan saya jatuh sakit. Saya jatuh sakit parah. Bagaimana ceritanya saya bisa jadi seorang spiritualis? Sebelum jadi resi itu saya jadi tatung dulu. Tatung ya? Saya jatuh sakit. Saya jatuh sakit parah. Itu sekitar tahun 2010 ke 2011 saya ingat. Jadi benar-benar makin kurus, badan saya makin kurus. Padahal saya nggak ngerokok, nggak minum-minum. Pokoknya nggak yang aneh-aneh saat itu. Tiba-tiba badan saya makin kurus. Kemakan saya ke dokter, ke rumah sakit. Di rongsen ternyata saya kena penyakit paru-paru yang cukup parah. Dan di hasil rongsen itu dokter paru-paru bilang paru-paru kanan saya udah tipis. Tapi sekarang gimana? Ya jadi saat udah tipis, dibilang kamu kalau batuk aja nggak boleh ditekan, bocor katanya, bahaya, bahaya banget deh nyawa kamu. Ya akhirnya dikasihlah obat banyak banget. Karena saya putus asa ya, namanya masih muda ya saat itu masih labil, jadi saya nggak mau minum obat itu. Saya minum sebulan, saya buang habis itu obat itu. Saya kecewa banget sama hidup ini, saya udah putus asa. Dan pada akhirnya saya anggap diri saya gila. Oh gitu. Kenapa gila? Didatangi oleh sosok-sosok yang aneh-aneh. Guru lah, longko lah, dewa lah datang. Ini saya bilang nih udah halu nih. Nah, kalau itu didatangi dalam mimpi atau wujud? Dibilang kayak mimpi bukan mimpi, tapi dibilang nyata juga kayak halu. Bingung juga kayak ngambang-ngambang. Namanya orang udah sakit, udah gimana ya orang bilang ya? Udah kayak teler. Oh iya. Saat itu. Jadi saya udah ngerasa saya udah gila hari itu. Sampai akhirnya saya diyakinin, saya bilang kayaknya gak mungkin deh hidup saya berakhir gini aja. Saya deketin diri kepada yang di atas, banyak meditasi, dan saya sampai ke Thailand berkelana, saya akhirnya temukan jati diri. Nah itu gimana ceritanya suhu bisa ke Thailand itu? Pertama itu modal nekat. Modal nekat. Jadi beli tiket, kesana, naik taksi, keliling aja wihara tuh. Kita sembayang di sini, sembayang di sini, sembayang di sini. Dari situ kita ada aja jalannya. Sampai saya bisa ketemu guru saya, Resi Sompit. Oh, jadi sebenarnya Suhu ini murid dari Lersi Sompit. Lersi Sompit salah satu guru saya. Jadi sebenarnya masih ada lagi guru-gurunya. Di Thailand. Di Thailand ada Long Po. Oh, Okay. Nah, kalau Lersi Sompit kan kita semua sudah udah tahu ya Suhu ya. Dia memang Lersi ya. Nah, kalau misalnya Suhu Lim ini dinyatakan Lersi itu bagaimana bisa dinyatakan Lersi? Jadi waktu itu Lersi Sompit ketemu saya kan, dia bilang gini tiba-tiba. Dia langsung nembak, dia nunjuk saya, "Mau enggak jadi Lersi?" Saya langsung gimana jadi resi, basic saya kan keilmuan tatung kan awalnya kan. Dia bilang, kamu punya ikatan karma di masa lalu. Saya bilang, saat itu saya belum dekat sama beliau, saya bilang ini halu juga nih. Bener gak nih ya kan? Saya pikir-pikir ketemu lagi setahun kemudian digituin lagi. Sampai akhirnya saya bilang, Pu, saya percaya deh sama Pu. Saya tahu Pu adalah orang yang luar biasa dan seorang guru besar. Pasti perkataan yang Pu ucapkan itu udah tau lah dia, udah ada perhitungannya sendiri. Oke, saya mau jadi resi, boleh gak Pu Resi Sompit hadir ke Indonesia? Tabiskan saya sebagai resi di sini, karena saya jadi orang Indonesia. Tetap yang namanya saya jadi resi, gak mungkin saya berubah jadi orang Thailand. Saya tetap orang Indo, kamu datang ke sini. Dai, katanya. Oke, katanya. Dia datang beneran. Dia bawain jubahnya, dibawain semua, saya ditabiskan. Dan memang bener, setelah itu aneh, kayak bener-bener kayak kita upgrade dalam spiritual. Keilmuan, mantra, semua kita gampang inget. Tiba-tiba kayak ingetan itu diputar kembali. Saya juga ngerasanya aneh, saya gak bisa jelasin dengan kata-kata. Tiba-tiba kita tahu aja. Itu kayak diingatkan kembali, kayak dirangsang ya ingetan itu kayaknya. Berarti kalau misalnya kayak gitu ada semacam bukti fisik ya kalau Suhu ini Lersi ya? Iya bener, dan akhirnya saya diketemukan dengan para senior Lersi di Thailand. Saya ditabiskan sampai ada sertifikatnya. Jadi teman-teman ya, untuk jadi Lersi itu ada sertifikatnya ya teman-teman ya. Nanti saya tunjukin nanti ya, nanti saya kasih lihat sekolah ada. Itu, sekolah. Lulus sarjana dapat sertifikat disahkan, disaksikan oleh para senior. Mantep deh. Senior mengakui gitu. Iya nggak bisa sembarangan. Dan ini satu-satunya Lersi di Indonesia loh. Baru saya yang pertama dari perkumpulan Lersi yang disahkan sebagai Lersi. Ya satu ya di Indonesia ini hanya. Baru satu saya. Jadi Parang Mune itu sebenarnya gelar atau apa ya? Nama. Jadi nama. Dikasih nama, kan saya Suhu Lim, Resi Sompit kasih saya nama Parang Muni. Karena nama beliau kan
pura si Somfit Yan Muni. Oh. Saya ikut beliau, terahnya beliau gitu. Oke, oke, oke. Nah, buat teman-teman ya, kalau yang nggak paham sebelumnya tadi bahasa kita sebut tatung ya. Tatung itu sebenarnya kalau di budaya Konghucu ya, Konghucu itu disebut sebagai mediator. Jadi biasanya medium atau orang yang dirasuki oleh dewa-dewa ya. Biasanya orang-orang yang sudah terpilih ya, suhu ya. Jadi ada yang terpilih dari kecil, memang ada keturunannya. Nah. Atau memang ada yang belajar juga gitu. Tapi kalau belajar juga malah bisa ya suhu ya? Bisa, tapi tergantung bagaimana dia menggunakan ilmu itu. Baik atau enggak, karena dalam spiritual apalagi dalam dunia tatung banyak banget cobaannya. Harta, tahta, wanita itu udah pasti. Oh, itu yang paling duniawi banget ya suhu ya. Jadi kalau yang saya jalankan sebagai tatung 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun berarti aja. Berarti umur berapa kalau 6 tahun? Awal pertama berdiri wihara ini 2012. Jadi itu saya pertama tuh mulai terima tamu dari altar kecil aja sampai sekarang jadi samnak. Wah. Jadi cobaannya berat. Jadi benar-benar wah dicoba. Bagaimana kita bisa sukses sebagai seorang spiritualis tahan cobaan? Kita harus udah siap di jalan ini, siap nolong orang, kita harus tahan cobaan. Yang negatif buang jauh-jauh. Nah, tadi suhu bicara nolong orang ya. Saya penasaran nih, ini sebenarnya suhu ini apa ya, bisa dibilang buka praktek atau gimana ya? Jadi gini, saya kan sebagai resi sekarang ya, dulu juga sama lah tatung kan versi yang dari Kalimantannya. Jadi nolong orang itu kita doakan orang, orang yang sakit kita sembuhin. Dan kalau memang kena non medis, black magic, ya kita bersihkan dengan keilmuan yang kita dititipkan dari yang di atas gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang butuh ya bantuan dari suhu mau di luar kota atau di Jakarta, tinggal kontak-kontak aja, nanti saya kasih nomornya ya. Boleh, gitu boleh. Loh, jadi ya saya berbagi soalnya di sini itu kan mungkin YouTube itu sarana yang paling bagus ya. Jadi zaman sekarang orang suka lihat YouTube, jadi misalnya ada perjodohan dari YouTube bisa juga ya bisa. Suhu ya, jadi ini kan udah zaman now ya. Makanya karena saya bilang Suhulim Parangmuni, spiritualis zaman now. Ya kenapa? Ini zaman udah berubah. Kalau dulu mungkin dikenalin dari mulut ke mulut, sekarang ada YouTube. Yeah. Itu salah satunya Tuhan menciptakan kemampuan kepada manusia, diciptakan YouTube. Tuh. Jadi kita gunakanlah dengan yang positif. Untuk perjodohan kita bisa nolong-nolong orang, saling sharing kalau ada apa aja kan. Yeah. Menambah pengetahuan tuh bagus. Oke, oke. Nah Suhu, ini ada satu pertanyaan lagi nih Suhu, kalau gak keberatan. Saya mau tahu mengenai amulet. Nah, amulet itu sebenarnya apa? Mungkin teman-teman di sini juga masih ada yang bingung mengenai amulet. Iya, iya. Karena di Indonesia itu taunya ya jimat atau benda bertuah atau apa. Boleh dijelasin sedikit, Su? Boleh. Jadi amulet itu ya azimat. Itu bahasa Inggris sebenarnya kan? Iya. Amulet gitu. Jadi kalau Thai amulet, amulet Thailand itu adalah azimat atau amulet yang dibuat dari guru-guru spiritual di Thailand. Resi, Longpo ya, Achan. Jadi memang amulet di Thailand itu ada banyak banget jenisnya, itu sesuai pakemnya. Biasa pakemnya itu terikat pada Hindu-Buddha di Thailand, ajaran Hindu-Buddha. Jadi bentuknya itu dewa-dewa. Nah, kalau bahannya itu biasanya apa Suhu? Terus jenisnya apa aja? Ya, jadi untuk bahan juga benar. Jadi ada pakemnya. Dalam pembuatan amulet itu ada pakem. Contohnya mau buat amulet Somdet, pakai 108 bubuk suci dari 108 wihara gitu. Somdet itu kalau Somdet. Contohnya ya. Terus ada juga ambil tanah di mana tempat Sang Buddha lahir, tempat Sang Buddha parinibbana. Pohon bodhi, 108 pohon bodhi dari seluruh penjuru Thailand diambil. Jadi tidak sembarangan batu-batu candi pecahannya. Jadi banyak orang juga bertanya, "Suhu, apakah bisa bikin amulet sendiri?" Ya, sebenarnya ada pakemnya. Nah, itu dia saya mau tanya itu. Jadi sama kayak empu buat keris kan? Apakah orang biasa boleh buat keris? Bisa aja. Bisa. Dari plat kita gosok jadi keris bisa. Tapi apakah sepowerful dengan empu? Betul. Lain. Sebab kalau apalagi kalau keris-keris sepu ya zaman dulu mereka tirakati, sebelum itu mereka puasain dulu. Benar. Jadi sama amulet juga begitu, ada pakem turun temurun dari setiap master atau setiap guru, setiap perguruan beda. Pakemnya, contohnya saya bikin Kun Fan dari Resi Somfit punya bahan turunannya, nanti dari perguruan lain beda lagi. Meskipun dasarnya kalau Kun Fan satu bubuk yang paling penting fry kuman, buat bubuk fry kuman itu, tapi tetap ada perbedaan stylenya, mantranya gitu. Jadi nggak sembarangan. Oke, Suhu, ini saya satu tanya lagi deh sekali lagi. Boleh. Saya kan sebab saya channel saya ini benda-benda bertuah.
yang tergolong untuk proteksi. Nah, saya mau tahu nih Suhu, kalau dari Thailand ini ada gak sih benda bertuah yang proteksi yang powerful ibaratnya? Kalau di Indonesia kan terkenal anti cukur, anti tembak, ya seperti rantai babi. Nah, saya mau tahu nih, kita penasaran kan kalau di Indonesia ada mustika batara karang, cenglot. Nah, kalau di Thailand itu apa sih Suhu? Ada amulet di Thailand sejak zaman kerajaan Ayutthaya dulu, bahkan lebih kuno lagi udah ada, itu namanya takrut. Takrut atau takut orang sana bilangnya itu, takrut. Jadi itu gulungan mantra. Gulungan mantra? Iya, dari plat oleh guru dirajah ditulis mantra suci. Di dalamnya itu doa-doa suci ditulis, ada yang bahannya dari timah, tembaga, kuningan, kulit-kulit hewan, atau daun lontar biasanya. Itu digulung dipakai. Kalian nonton film itu deh, film Bang Rajan. Bang Rajan. Itu film tentang kesatria kuno di Thailand, mereka pakai tuh. Nanti coba set di lehernya, itu panjang banget takrut. Itu untuk perang, untuk kekebalan. Itu emang sejak zaman dulu dipercaya. Tapi apakah, maaf ya Su, mau nanya, kalau misalnya takrut kayak gitu bisa dites atau enggak aktif biasanya, atau tidak? Biasanya kalau kita terima langsung dari guru dites. Tapi tergantung ya, zaman now belum tentu guru mau coba, soalnya kan takut nanti viral, dibilang kekerasan apa, kan bisa aja ya orang ya. Tapi masih banyak juga dites, ditebas, bahkan sampai ditembak. Ada. Jadi ya kenapa dicoba itu sebenarnya bukan untuk kesombongan. Yang ke satu itu untuk membersihkan si peminta atau si pemakai takrut itu dari yang kotor. Itu simbolis. Oh begitu. Iya, jadi banyak orang salah kaprah. Bukan sekedar meyakinkan orang. Bukan, itu yang kesekian kali. Yang pertama itu adalah dia terima dari guru, dites itu dibersihkan dulu. Ini mantra suci, kamu saya bersihkan dengan cara dites dengan samurai contohnya. Oh, jadi itu sombong, bukan. Banyak orang salah kaprah, tes ilmu kebal atau debus dan sebagainya, bukan. Jadi jadi itu untuk dikias gitu. Jadi, setelah itu meyakinkan baru. Nah, buat para netizen yang suka nyinyir, jadi tahu ini kenapa kita begini, kita dijelasin sama versi langsung ya. Jadi kan dibacakan doa, orangnya kan misalnya terima, dibacakan, itu dibersihkan tubuh itu dari yang kotor, ini baru terima barang suci ini. Jadi bukan untuk, oh sombong nih, kamu kebal ya, udah gitu, bukan. Ya, sebenarnya juga memang kan benar-benar gini bukan untuk tas tes ya, suku ya. Karena kalau terdesak, banyak murid-murid saya, bahkan saya sendiri pernah ngalamin proteksi itu ada. Percaya nggak percaya, dijelaskan itu mungkin banyak yang bilang, ah bohong apa, tapi kalau kita udah ngalamin baru percaya. Kalau saya udah percaya. Sebab kalau menurut saya juga ya, benda apapun jika sudah ada doa di dalamnya, itu akan menjadi lebih bagus. Doa itu kan adalah harapan, namanya kita menggunakan amulet atau azimat dan sebagainya, harus punya keyakinan kepada yang di atas, kita doa. Yang di atas menitipkan kekuatan itu lewat media itu. Sebenarnya bukan kata kita menyembah jimat, bukan. Itu titipan. Betul. Jadi itu semua adalah sarana ya. Sarana, betul. Jadi lewat media itu yang di atas menitipkan kekuatannya untuk melindungi kita. Nah, Suhu, ini kalau misalnya ada orang atau umat ingin datang untuk sembahyang atau sekedar sembahyang, itu apakah dibuka untuk umum atau gimana, Suhu? Ini kita cerita sebelum COVID nih. Oke. Ini kan kita pakai masker supaya jadi kenang-kenangan nih. Kelak kalau video ini 10 tahun ke depan ingat nih, oh lagi COVID nih ya kan. Jadi saya memang pakai masker terus. Iya. Channelnya itu MBA channel top. Jadi gini, sebelum COVID Senin sama Kamis buka untuk umum, tapi malam. Oh gitu ya. Saya buka untuk umum, boleh sembahyang, boleh blessing, boleh juga yang mau pengobatan medis non medis datang gitu. Jadi seperti ya, rumah peribadatan gitu bisa ya dibilang gitu ya. Kita ada baca doa juga bersama sebelum kita mulai, ada kebaktian juga. Ada kebaktian ya. Mantra ya, baca doa, meditasi kita juga ajarin di sini. Cuma karena COVID jadwalnya jadi nggak menentu nih. Dulunya Senin Kamis. Ya pengennya semoga kedepannya lebih maju, lebih sering lah. Saya juga akan sisihkan waktu untuk teman-teman yang membutuhkan. Ya mungkin Suhu juga bisa bantu kalau misalnya ada sesuatu, bisa lewat YouTube ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu YouTube channelnya apa nih, Su? Andre Lim Official. Nah, nanti akan muncul di bawah ya. Andre Lim Official ya. Subscribe juga ya teman-teman, jangan lupa ya. Oke. Begitu aja untuk pertanyaan saya, perkenalan saya dengan Suhu. Ini adalah seorang spiritualis muda yang menurut saya oke ya, teman-teman ya. Jadi jangan berpikiran negatif dengan spiritualis. Jangan berpikir kalau orang spiritualis itu pasti hidupnya susah, nggak bisa kaya. Itu semua mindset. Saya berkali-kali juga sering ngasih tahu. Hoax. Jadi sebenarnya kalau kita mindset kita sudah
apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi sebenarnya. Berserah diri kepada yang di atas, kita manusia punya akal dan pikiran, punya tekad, punya keyakinan, yakin pasti bisa. Oke. Lebih baik hidup ini. Baik, terima kasih Suhu waktunya. Mungkin nanti kita akan bincang-bincang lagi, atau mungkin saya bisa melihat beberapa koleksi Suhu nanti kalau diperkenankan di part 2. Jadi saya bikin. Oke, teman-teman, begitu aja. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.